Ya, pemirsa, Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur Sabtu malam membuka posko antemortem DVI bagi keluarga penumpang Sriwijaya Air SC182. Ya, pada malam tadi sudah ada keluarga penumpang yang mendatangi posko DVI, namun karena bukan keluarga inti, pengambilan data antemortem tak bisa dilakukan. Posko antemortem DVI Sabtu malam telah dibuka untuk keluarga penumpang pesawat Sriwijaya Air SC182 di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Malam tadi sudah ada keluarga penumpang yang mendatangi posko DVI. Namun, tim DVI tidak bisa melakukan pengambilan data karena yang datang bukan merupakan keluarga inti. DVI merupakan sebuah prosedur untuk membandingkan data antemortem dan data postmortem. Keluarga kandung para penumpang diminta untuk membawa barang pribadi penumpang pesawat, data diri, dan lainnya yang menjadi syarat pengambilan data antemortem. Dan juga sudah umumkan kepada keluarga korban untuk segera mempersiapkan data antemortem yang dimiliki. Nanti bisa besok diantarkan ke rumah sakit Pusat Polri Kramat Jati.